Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di sini di video kita kali ini gue mau kasih rekom nih tentang daftar 3 HP Realme turun harga terbaik versi Gadget Insight. Nah, daripada kalian tambah penasaran, mending langsung aja nih kita bahas daftar 3 HP tersebut. Di posisi pertama ada Realme 6, guys. Dirilis di bulan Maret tahun ini dengan bandrol harga 3,3 jutaan, Realme 6 Pro sedikit menarik perhatian para gamers kelas mid-end nih, guys. Karena chipset yang dibawanya yakni chipset MediaTek Helio G90T yang berjalan dengan paduan RAM 4/64GB dan 8/128GB internal storage, menjadikannya calon HP sejuta umat di tahun ini, guys. Namun, buat kalian yang sekarang pengen beli HP ini, usut punya usut, Realme 6 ini sekarang dijual dengan harga 2,9 jutaan aja, guys. Jadi penurunan harganya sekitar 400 ribuan, guys. Nah, cocok banget ya buat kalian yang pengen beli HP dari uang THR Lebaran tahun ini. Urutan berikutnya ada Realme XT. Ponsel gaming rilisan September 2019 yang lalu ini juga ikut-ikutan turun harga nih, guys. Dibanderol di harga 3,9 jutaan di awal-awal perilisannya, kini XT bisa kalian beli dengan harga hanya 3,1 jutaan, guys. Nah, kalau dihitung-hitung sih penurunan harganya sekitar 800 ribuan ya, guys. Nah, gimana guys menurut kalian? Dengan topangan chipset gaming Snapdragon 712, kamera utama beresolusi 64MP, apa masih kurang murah nih, guys, penurunan harganya? Dengan spek diantaranya adalah sebagai berikut. Urutan berikutnya diisi oleh flagship Realme, rilisan Oktober 2019 yang lalu, yakni apalagi kalau bukan Realme X2 Pro. Dibanderol di harga 7,7 jutaan saat awal-awal perilisannya, membuat banyak gamer kelas atas yang terpikat dengan ponsel kelas tinggi dari Realme ini, guys. Nah, usut punya usut, setelah setahun perilisannya, kini Realme X2 Pro mengalami penurunan harga menjadi 7,1 jutaan aja, guys. Ya memang gak begitu signifikan ya, guys, hanya 600 ribuan aja penurunan harganya. Tapi bisa jadi pertimbangan buat kalian yang pengen beli HP flagship di tahun ini. Dengan spek lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. Nah itu tadi, guys, daftar 3 HP Realme yang lagi turun harga versi Gadget Insight. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.